si rokok yang kayak orang udah nggak terlalu terkenal gitu, yang nggak terlalu terkenal sejak munculnya Ice Blast, yaitu ini Marlboro Black Menthol. Tapi padahal menurut gue dia lebih keren desain, enggak sih, Ice Blast juga keren, cuma maksud gue kayak Black Menthol tuh lebih mantep gitu di penggas juga sih sama anak-anak Ice Blast emang. Tapi Black Menthol tuh nggak jelek, nggak kalah gitu dibanding Ice Blast ya. Nggak, bukan nggak kalah juga sih, tapi dia punya sensasi tersendiri gitu kan dibanding Ice Blast. Jadi menurut gue tetap ada alasan kenapa orang harus tetap milih ini, Marlboro Black Menthol ini. Oke, langsung aja deh, gue langsung bahas aja ke bungkusnya. Let's cut to the case, Mike. Jadi ini desain bungkusnya itu begini, desain bungkusnya keren banget. Semua Marlboro tuh menurut gue jadi keren karena sejak tulisan Marlboro-nya tuh kayak di inscribe gitu, misalkan gitu tuh Marlboro. Jadi kalau lu kena cahaya gitu baru kelihatan tulisan Marlboro-nya. Kalau enggak, kalau cuma sekilas gini doang, lu kan kayak nggak kelihatan tuh, cuman hijau terus ada hitam gini terus ada tanda panah kebalik gitu, ada huruf A tapi nggak ada garisnya, ada A abjad gede huruf cetak tanpa ada garisnya, huruf kapital. Terus udah gitu di sininya tulisannya Black Menthol. Gue suka banget sama font yang Black Menthol di sini tulisannya. Sebenarnya ada tulisannya Selected Premium Tobacco. Nah udah gitu juga dia tuh di sini tulisannya Cooling Taste, kelihatan kan? Cooling Taste ada hijau-hijau putih gitu. Itu keren banget menurut gue, kayak nggak tahu kenapa ya, itu mungkin hal-hal kecil yang membuat artistik gitu, kayak jadi lebih keren. Padahal sebenarnya sih biasa aja gitu, nggak biasa aja juga sih, emang keren tapi nggak sekeren itu, tapi jadi dengan tambahin kayak gitu jadi keren banget gitu kan. Oke, lagi dari sini. Oh, di sini tulisannya firm filter, jadi kita bisa mengharapkan filter yang nggak leot-leot gitu di sini kan. Udah gitu di sini dicukainya tulisannya 20.600 per 20 batang. Nah, gue punya sedikit cerita tersendiri saat gue, sebenarnya rokok udah kayak sininya udah peot gitu kan tuh, tapi ini rokok punya cerita tersendiri gitu. Gue beli ini pas adalah nggak usah. Oke, jadi kita buka aja dalamnya. Dalamnya dia ininya hitam tuh, sudah ada lambang Marlboro-nya, ada kan lambang yang gue bilang A kebalik gitu. Gue suka banget nih isinya hitam gitu. Dan juga kita langsung lihat aja batangnya yang katanya, dan filternya kita lihat yang katanya filter. Oke, di sini dia filternya kayak filter Marlboro biasa, yang pada umumnya yang coak-coak gini, bukan yang putih ya. Kalau yang Ice Blast kan pakai yang putih, kalau ini dia pakai yang gini. Batangnya lebih panjang daripada Marlboro pada umumnya. Udah gitu di sini ya tulisannya Black Menthol. Terus ada lambangnya A kebalik, ada hijaunya, itu bukan A kebalik sebenarnya ya, lambang Marlboro itu M sebenarnya sih M, tapi cuma diambil gini kan, terus gitulah, pokoknya lu paham kok maksud gua, gue yakin. Oke, okay? Dia nggak pakai klik-klikan, jadi langsung aja di kayak di put and burn. Kalau itu kan stroke and go, ini klik put and burn, ini put, ini kita burn sekarang. Apa aja